bomber Manchester City, Erling Haaland menyabet penghargaan sepatu emas. Haaland menjadi pencetak gol terbanyak Liga Inggris 2022-2023 usai mencetak 36 gol. Penyerang Norwegia itu tidak dimainkan di laga terakhir Manchester City saat kalah 0-1 di markas Brentford pada Minggu 28 Mei malam waktu Indonesia Barat. Haaland diistirahatkan usai memainkan 35 pertandingan The Citizen di Liga. Kendati demikian, posisi Haaland di puncak daftar pencetak gol terbanyak tidak tergoyahkan. Haaland mengakhiri musim ini dengan torehan 36 gol, unggul jauh dari rival terdekatnya yaitu penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane yang mencetak 30 gol. Jumlah gol Erling Haaland itu menciptakan rekor baru dalam semusim Premier League. Sebelumnya, rekor gol terbanyak kompetisi itu dipegang oleh Mohamed Salah ketika menciptakan 32 gol untuk Liverpool pada 2017-2018. Haaland menjadi pemain Manchester City pertama yang memenangi sepatu emas dalam 11 musim sejak Sergio Aguero pada 2014-2015. Ketika itu, Aguero mencetak 26 gol, tapi Manchester City finish runner-up di bawah Chelsea. Trofi sepatu emas ini praktis memaniskan debut musim Erling Haaland. Pesepak bola berusia 22 tahun itu baru saja terpilih sebagai pemain terbaik sekaligus pemain muda terbaik Premier League 2022-2023 dan pemain terbaik tahun ini versi FWA. Penghargaan lain memungkinkan diraih Haaland karena mantan bintang Borussia Dortmund itu juga dijagokan untuk memenangi pemain terbaik PFA tahun ini. Secara keseluruhan, Erling Haaland sudah membukukan total 52 gol dalam 51 pertandingan Manchester City di sepanjang musim 2022-2023. Haaland menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sukses Manchester City memenangi Liga Inggris musim ini dan mencapai final Piala FA serta Liga Champions. Akankah Erling Haaland juga akan membawa Manchester City meraih gelar Piala FA dan Liga Champions musim ini? Patut kita nantikan kiprah perjalanan karir Erling Haaland bersama Manchester City ke depannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar.